Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua di channel Gundut Gaming. Oke, di video kali ini gua akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkompres file foto tanpa menggunakan aplikasi. Selain tanpa menggunakan aplikasi, dengan menggunakan cara ini kalian juga bisa mengatur berapa size file foto yang kalian inginkan. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kalian buka halaman website ini. Untuk link website udah gua taruh di deskripsi bagi teman-teman yang ingin mencobanya juga. Cara menggunakan website ini sangat mudah. Pertama, kalian klik choose file untuk memilih foto mana yang ingin kalian kompres. Di sini gua akan mencontohkan satu di mana ukuran awal foto yaitu sebesar 486 KB. Di sini kita bisa mengatur berapa ukuran yang kita inginkan di bagian convert JPG. Kita rubah ukurannya menjadi 250. Kemudian kalian klik OK. Nah, kompres berhasil, yaitu dari ukuran awal 486 KB menjadi 250 KB. Dan jika kalian ingin mendownload hasil kompres foto tersebut, kalian tinggal mengklik download proses image dan kalian klik unduh, dan foto berhasil kalian download. Itulah tutorial cara mengkompres file foto tanpa menggunakan aplikasi. Semoga bermanfaat. Nantikan video tutorial lainnya dari channel Gundut Gaming. Jangan lupa share video ke teman-teman kalian dan jangan lupa pula klik tombol subscribe-nya agar channel Gundut Gaming semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.